Halo semua, ketemu lagi dengan saya Media Derni dari M3N from US. Kali ini saya akan memperlihatkan, saya akan melihatkan detail dari coat Parker yang saya beri di Macy. Tas ini ada kekhasannya yang akan saya perlihatkan kepada rekan-rekan semua. Apakah kekhasan dari tas ini adalah ini ya, bisa dilihat di sini. Ini masih ada security tag. Ini Macy. Kalau sudah sale, biasanya mereka suka terlewat melepaskan security tag ini. Jadi security tag ini harus saya gunting sebelum saya kirim ke Indonesia ini. Saya harus saya gunting dulu ini. Sedangkan dalamnya ini metal ya. Wire-nya ini bisa dilihat ya dalamnya ini. Ini nggak mudah ini gunting wire ini. Kabel ini tidak mudah digunting. Karena ini memang tuh security ya. Kalau ini melewati pintu akan berbunyi alarmnya. Ini karena online, saya beli online, pastinya packingnya mereka packing di pick up sama USPS atau UPS atau FedEx lewat pintu belakang, jadinya sensor ini tidak bunyi. Akibatnya terkirim ke customer dengan sensor seperti ini. Oke, ini Messi saat sale. Ini tagnya Macy. Ini tas Parker, Coach Parker, color block, bisa dilihat ya. Ini rekan-rekan bisa lihat ini detailnya dari Coach-nya. Ini penampakannya ada tulisan Coach. Ini color block, color block patchwork ya. Ini kan ada berbagai warna, macam warna di sini ya. Cantik ya, di depannya ada kantong. Nah, ini dalamnya, penampakan dalamnya kita keluarkan ya, nanti ya kita keluarkan. Ini belakangnya, di belakangnya ada kantong juga ya. Ini modelnya mirip seperti talinya Tory Burch ya. Tory Burch juga punya Flaming. Flaming itu talinya seperti ini nih. Kayaknya lagi ini ya, lagi ngetren ya. Tali model campuran besi dan kulit seperti ini. Secara pribadi saya nggak suka ya, karena berat jadinya tas ini semestinya bisa ringan, tapi ini jadi berat karena ada besi-besi ini ya. Tapi selera orang berbeda. Walaupun saya tidak suka besi-besi karena terlalu berat di punggung di pundak saya, tapi orang ada yang suka ini besi-besinya nih. Lumayan banyak besinya. Ini besi, ini besi. Ini besinya, ini kulit dalamnya, ini kulitnya bludru, ini kulit bludru, ini kulitnya nih, bisa dilihat ya dengan jelas ini nih, patchwork ini bludru, ini kulitnya mulus, ini kulit seperti kulit jeruk, ini kulit mulus, ini seperti kulit jeruk juga, ini mulus, dalamnya bisa dilihat ini ada dust bag yang pasti. Ini ada dust bag-nya. Dust bag. Kemudian ini penampakannya ada kancing. Ini dalamnya ada kancing. Iya, ada kancing ya. Ada zipper, ada dua bagian. Di tengahnya ada zipper ya, ada zippernya. Ini ya tasnya, dalamnya saya keluarkan sudah kertasnya. Ini ada satu bagian, ini satu bagian, ini satu bagian. Dalamnya ini bludru, dalamnya ini nih, ini bludru ya, ini pak bludru. Ini kalau ini dalamnya di dalam yang zipper ini bisa dilihat, ini adalah signature, bisa dilihat ya tulisan coach code itu signature. Sedangkan di bagian satunya juga bludru ini, yang ini bludru. Saya keluarkan ini biar kelihatan jelas. Ini ya, ini bludru. Ini ada tulisan coachnya. Bisa dilihat tulisan coachnya. Ini susah ya,
Untuk memperlihatkan coach, tulisan coachnya. Ini bludrunya. Ini C, the letter C, ini tune lock, diputer. Bawahnya ini begini. Bawahnya mulus, tidak ada kakinya. Tidak ada kakinya kebanyakan di atas ini, jadi nggak bisa naruh tas sembarangan ya. Nggak bisa naruh di ini tampak sampingnya. Tampak samping ini coachnya. Coach, ini security tag dari Messi. Ini bludru, ini bludru juga. Ini ada tulisan coach, ini juga ada tulisan coach. Ini tampak samping. Tampak sampingnya. Secara keseluruhan tas ini cantik, saya suka banget ini tas ini. Modelnya unik ya. Wah, modelnya ini ada patchworknya, ini nggak pasaran, jadi warnanya, kombinasi warnanya itu sangat cantik, kombinasi warnanya bisa dilihat ya secara keseluruhan, kombinasi warnanya ada warna marunnya, ada warna purple, ada warna orange, ada warna abu-abu, ada warna coklat muda. Secara keseluruhan bisa dipakai ya, kalau untuk matching dengan baju banyak pilihan, banyak pilihan. Gak cuma warna marun saja ataupun coklat saja ataupun orange. Ini ada juga warna grey-nya di sini. Cantik ya. Kemarin itu banyak customer yang order tapi tidak semuanya bisa terpenuhi karena sold out di Messi. Ini barang kalau Parker, kalau tas sedang sale di Messi itu seringnya sold out. Jadi harus cepat-cepat, siapa yang cepat itulah yang dapat. Kebetulan saya dapat hanya 5 pieces ya, dari orderan yang masuk yang hanya bisa saya terima 5 aja karena sold out. Maunya sih saya penuhi semua permintaan customer, tapi ya itu karena sale jadi rebutan. Dari harganya 395 Parker ini, kemarin saya bisa dapatkan 50% off. Jadi ya 50% off ini. Oke, di sini rekan-rekan bisa perhatikan ya, ciri khas coach yang asli, coach Parker yang asli. Lihat jahitannya ya, jahitannya itu rapi. Walaupun ini ada sambungan benang, ya bisa dilihat ya ada sambungan benang, tapi rapi dia. Nggak ada apa ya, tumpang tindih yang terlihat tidak nyaman di mata gitu ya. Ini rapi, walaupun di sini ada jahitan, sambungan jahitan ini kan double ya. Di sini ada dua benang, di sini ada dua benang, di sini satu benang. Jadi memang untuk memperhatikan itu harus ini juga nih. Ini kan ada dua benang nih ya, di sini dua benang, di sini satu benang. Walaupun double apa lanjutan ya, lanjutan benang, tapi mereka tetap rapi gitu jahitannya ya. Nah, ini benang. Jadi yang perlu diperhatikan itu secara keseluruhan untuk barang-barang asli itu kan mereka ada quality control ya. Yang sebelum masuk ke Amerika, tas ini walaupun made in-nya bukan di Amerika, tapi sebelum masuk mereka ada quality control-nya ya. Untuk barang-barang mana saja yang layak dikirim ke Coach US sebelum dipasarkan ke customer, mereka akan kecek satu-satu. Walaupun demikian juga kadang ada yang terlewat ya, misalnya ada yang cacat juga, itu bisa juga terjadi. Saya pernah ketemu barang yang cacat. Ini dalamnya rapi, bludru. Ini ada, saya perlihatkan ini di sini ada care instruction, petunjuknya. Ini petunjuknya, store in a cool, dry place to remove survive dirt, wipe with a dry cloth. Oke. Ini ada customer service di Singapura juga ya.
selain di US. Kalau coach sendiri, coach US pusatnya di Florida. Headquarternya ya. Ini. Penampakannya. Bisa dilihat ya, bisa rekan-rekan lihat tuh ada tulis ini di sini, ada signaturenya ya, signature code-nya ini fabric signature di sini, blue drew di dalamnya, sini juga fabric signature di dalam zipper-nya, ini blue drew, ini ada pocket di sini, ada pocket satu di sini, tidak ada ya, di sini tidak ada pocket, di sini ada satu. Ini kantong dalam, ini kantong zipper. Di sini ada satu pocket, dan di sini ada satu pocket. Ini tune lock. Ini penampakan kucnya. Oke, okay. Ini dust bag-nya. Dust bag-nya ini dust bag coach. Oke, okay. Bisa rekan-rekan lihat ya penampakan coach aslinya, supaya rekan-rekan tidak salah membeli. Jika rekan-rekan ingin titip belanja melalui saya, jadi ya yakin ya barang yang dibeli asli, karena setiap pembelian ada invoice-nya. Saya kirimkan info setelah saya belanja, biasanya saya screenshot hasil belanjaan saya dan saya kirimkan kepada pembeli sehingga mereka tahu saya sudah beli barang tersebut dan di mana saya membeli dan nomor ordernya berapa. Jika ada masalah tidak yakin, bisa kontak langsung ke customer service code dengan menunjukkan nomor order. Untuk rekan-rekan yang ingin titip belanja, tas, mainan, kacamata, jam, vitamin atau kebutuhan pribadi lainnya, silakan hubungi saya Media Derni di m3nfromus@gmail.com, line saya m3nfromus, Instagram saya m3nfromus. Demikianlah, silakan subscribe. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bye bye.